ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله tamannya dan selama-lamanya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradanya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kebun-kebun taman-taman orang-orang yang saleh. Dalam bab ini, dalam bab apa ni, dalam kitab ni kita sambung pengajian di dalam bab yang ke babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab yang menceritakan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim, dan apa saja yang engkau semua lakukan dari kebaikan maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui. Kita buat apa pun kebaikan semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sentiasa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada malam ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhi taliqan taliqin. Daripada hadis ini, daripada Abu Zar jugalah, daripada hadis sambungan daripada atas dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah engkau menghinakan sesuatu kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya dengan jalan engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Setiap kebaikan yang kita buat ni jangan kita kata sikit je, tak ada apa. Nah, walaupun kita berjumpa dengan kawan hanya senyum-senyum, nah, dengan senyuman pun kita sudah dapat pahala. Nah, kalau kira pahala di sisi Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Jadi bermaknanya, maknanya apapun yang kita lakukan, benda yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima sebagai amalan yang baik. Mungkin dengan asbab kebaikan yang kecil itu kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan asbab yang kecil itu kita boleh mendapat rahmat Allah. Dengan asbab yang kecil itu kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, batu Nabi kata jangan kau menghina sesuatu kebaikan sedikit pun. Jangan, jangan kita buat. Ya, penting fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasari'u ila maghfirah. Berlomba-lomba kita mengejar keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari kebaikan Allah, sebab setiap kebaikan itu ada pengampunan, ada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah kebaikan ini. Setiap kebaikan itu digandakan oleh Allah 10 gandaan. Walaupun kecil sebesar zarah pun Allah gandakan sebagai 10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa bikulli khitwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitu al adha an at-tariqi sadaqatun, kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya, yang di situ terbitlah matahari. Tubuh badan kita, dia kata, nah, harus memberi sedekah. Pagi-pagi kena bagi sedekah. Lepas tu saya kata kita pagi-pagi ni mari sembahyang subuh.
Ambil RM1 bubuh dalam poket, masuk tabung. Pagi-pagi sebelum sembahyang subuh sudah sedekah dah. RM1 saja, jangan lebih. Kalau lebih nanti masuk syurga dulu pada ustaz. Nah. Jadi maknanya ambil RM1 bubuh dalam poket, siapa tak dapat bubuh dalam tabung. Sedekah dah pagi-pagi, sedekah RM1. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Berlaku adil di antara kedua orang. Nah, apatah lagi kalau tuan-tuan ada dua isteri. Berlaku adil di antara kedua-duanya itu adalah sedekah. Ini bukan nak suruh, nak cerita. Nah, kita bukan berani berlaku pun. Kaki pun aku hang berlaku termasuk aku pun. Jadi maknanya tuan-tuan, kita berlaku adil dengan dua orang. Sama ada isteri ke, anak ke, kawan ke, siapa-siapalah. Namanya sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Kalam yang baik, menyukakan orang, mengembirakan orang. Tengok kita duduk rumah mengembirakan isteri dan anak-anak. Ada kita cakap dengan isteri, "Masa menata bu, mari sini. Bubuh nasi kat aku menata." Ada? Tak ada. Sayang setiap hari. Ya. Hak tu puyang, hak ni puyang. Habis-habis yang, habis, lepas habis, emas, macam-macam. Nah, mengembirakan. Kita ada dengan kawan-kawan, kita ada benci kata-kata yang menyakitkan. Tak ada. Kita cakap baik-baik. Cuma guru-guru cakap benda yang baik-baik, bukan menyakitkan. Nah, guru-guru nak ajak tuan-tuan masuk syurga. Saya ada satu tempat saya buat, tuan-tuan mati dulu daripada ustaz. Biasalah gurau. Kita buat, ada tuan-tuan terasa tak selama saya buat tuan-tuan mati dulu, ustaz mati ke dia? Tak terasa kan? Tapi ada satu surau dia terasa tuan-tuan. Tak tahulah, bukan semua, tidak semua, ada seorang je. Seorang tu komplain dengan pengerusi. Tak bagi Ustaz Razali, jangan cakap macam tu lagi. Mana boleh cakap dalam mengajar, kita mati dulu daripada dia. Astaghfirullahaladzim. Ada. Pengerusi pun mesej saya supaya berhenti mengajar, berhenti bergurau. Saya katalah, nak bergurau. Mula dia tanya tauliah, saya bagi tauliah. Ustaz ada tauliah tak? Ada, bagi tauliah. Waktu cari alasan, rupanya seorang tu ya, dia tak tahu, tak minat saya. Wallah alam, saya kata kalau tak minat kau, ya, jangan duduk dalam majlis ilmu. Tak usah balik, nak pergi cari majlis lain. Tak usah lah kacau. Tapi kerana dia komplain, dia kata, "Ustaz Razali, jangan lagi gurau. Ustaz, tuan-tuan mati dulu pada ustaz. Ustaz masuk syurga dulu pada tuan-tuan." Pelik kan? Jadi saya kata, itu sampai tahap larang saya gurau benda yang tidak salah. Wah, saya kata kalau begitu tak apalah. Tak suka kak. Saya kata, "Macam mana baru ni?" Saya tanya dia, "Macam mana?" Dia kata, "Pengerusi tak bagi juga ustaz, suruh ustaz cakap gitu." Saya kata, "Tak salah, bawalah dalam." Saya pun tak nak pergi ngajar, saya tak pergi. Apapun, sebab bukannya saya sama. Saya tak pergi ngajar pun, saya tak pergi. Malah saya. Saya bukannya cakap benda yang mengutuk orang, maci baki hamun orang. Saya gurau, suka-suka, orang tua lagi suka pakcik-pakcik, jangan ustaz masuk dulu, mana boleh derhaka. Yes. Jangan durhaka dengan ustaz. Lah, gurauan Rasulullah, gurau macam-macam Rasulullah gurau. Nah, orang tua tak masuk syurga lah. Macam-macam Rasulullah gurau, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah agak suka, bukan Rasulullah serius. Serius tak boleh. Serius cakap dengan serius, yang tengok mata kau tak boleh. Rasulullah agak suka sebab Rasulullah suka gurau. Cakap baik-baik, cakap lembut-lembut, gurau dan sebagainya itu suka. Tapi kalau sampai tahap gitu, saya kata, tak payahlah. Tak nak ngaji. Ada seorang lagi cakap, biarlah ustaz, dia seorang. Dia seorang pun dah cakap, pengerusi dengar cakap dia. Nah, pengerusi pula kata, tak apa, Ustaz Razali tak apa, suruh dia berhenti. Masa saya buat tak apa, saya berhenti lah. Lepas dia berhenti, duduk seminggu, tempat lain pula tanya, "Ustaz, ada kosong?" "Ada, mari tempat saya." Kena. Dia ingat kalau dia berhenti tempat dia, saya tak lagi ngajar. Nak cakap apa? Rupanya macam-macam orang ni. Ni kalau kata ustaz masuk syurga dulu tuan-tuan.
Kita gurau. Gurau jadilah. Kena cakap gurau-gurau benda tak boleh. Haji masuk neraka, saya masuk syurga. Ah, gitu baru tak boleh. Deh, gitu baru tak boleh. Haji masuk neraka kau 50 tahun dulu daripada orang lain. Ah, itu memang tak boleh. Hak siapa nak masuk syurga dulu masuklah tuan-tuan. Nah, saya pun cakap gitu tuan-tuan, kalau masuk syurga dulu apa ni kalau bagi RM1 nak bagi RM1 tadi cuma saya kata tadi. Bagi RM1. Kalau lebih pada tu masuk syurga dulu pada ustaz. Apa lagi? Tadi memang ada duit bagi lah RM10, RM20, RM30 pun lebih lah tiap-tiap pagi, tak ada masalah. Masuk syurga lah dulu. Syurga bukan milik saya. Saya ni sebab nak sangat ke syurga, saya nak dulu pada orang lain. Saya nak dulu pada orang lain. Betul tak? Tuan-tuan berkata gitu, kalau ustaz nak dulu, saya nak dulu. Hah, maknanya panggilah ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba buat kebaikan. Maka kita buatlah kebaikan, kita buat kebaikan. Nah gitu. Okey, habis itu. Mana dah tadi? Lupa habis dah. Kena tengok daripada awal. berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi solat juga sedekah. Tak ada rumah. Nah, tuan-tuan mari naik motor, naik bisikal, jalan kaki, sedekah. Saya jauh lagi, saya gombok. Gombok. Sejam. Kalau biasa 40 minit lah. Tak sampai pun. Nah, daripada gombok. Kami mari sejam. Pukul 6 hari. 6 lebih tadi. Sejam. Pasal pukul 7 lebih. Jauh perjalanan saya. Banyak pahala saya Tuhan tu ni. Adakah tidak masuk syurga dulu? Nak kira. Logik akal kita. Setiap perjalanan yang jauh itu ditulis setiap saat, setiap waktu, setiap saat, setiap waktu, sehingga hati saya bertukar kepada tidak keikhlasan dalam melakukan dakwah kerja dalam dakwah. Baru Tuhan batalkan amalan saya. Nah, gitu contoh. Ada. Jadi maknanya setiap perjalanan seseorang, setiap langkah yang dijalani untuk pergi salat itu pun dikira sebagai sedekah. Pahala kita. Nah, melemparkan apa-apa yang bahaya dari jalan itu juga sedekah. Apa maksudnya? Kalau kita faham tak? Ambil duri, ambil kacau, letak atas jalan raya. Tak. Atas jalan raya tu ada benda yang menyebabkan susahnya orang nak berjalan. Ada. Kayu ke, batu ke, skru ke, apa lah ni banyak. Skru jatuh, kena tayar kereta, bocor dan sebagainya. Ada. Ada macam-macam. Macam-macam lah benda. Kita ambil buang, itu juga dinamakan sedekah. Ini Nabi sebut. Nabi sebut. Dalam hadis yang lain, bahawasanya setiap manusia dari Bani Adam itu dijadikan atas 360 ruas tulang. Itu ini 300 lebih ruas tulang. Ruas tulang. Maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah, suka melemparkan batu dari jalan kepada para manusia, ataupun duri ataupun tulang dari jalan orang ramai, atau memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran sebanyak 360 kali banyaknya, maka sesungguhnya orang itu petang-petang pada hari itu dan telah menjauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap petang dia bertasbih, berzikir, bertahmid, ataupun dia membaca Al-Quran. Dia sebut tasbih, zikir, tahmid, tahlil, takdis dan sebagainya, dia baca Quran. Ana afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang lebih utama di kalangan umatku baca Quran. Baca Quran, sudah semayasa baca Quran semuka. Maka dia telah menjauhkan diri dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan malah, ambil ruang sikit. Kalau orang-orang pencet, ada ruang lepas masa semayasan, bacalah semuka Quran, jadilah. Dah 2-3 hari pun jadilah, sebelum berangkat balik tu baca Quran. Kalau tidak, baca waktu pagi. Baca Quran waktu pagi. Ada seorang ustaz pergi cakap, ini saya dapat maklumat daripada guru saya lah. Ustaz Lee, dia kata, peringat sikit, dia kata, ada seorang cakap apa, dia kata, selagi mana engkau tak reti Quran, kau jangan
kau jangan baca Quran. Tak reti, jangan tak boleh mentadabur makna-makna dalam Quran, kau jangan baca Quran. Tuan-tuan, Quran ini Allah suruh baca. Nabi pun suruh baca, bukan suruh faham. Ha? Afala yatadabbarunal Quran? Adakah kamu tidak mau mentadabburkan makna Quran? Itu orang dah faham, dah reti dah. Kita ni orang Arab ni, kita orang Melayu. Kita pula, tuan-tuan, saya Arab. Tak tahu apa. Nabi kata, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah kamu Quran. Ha, kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca di dunia dahulu. Ashabi. Kita baca lah. Kita baca Quran mana atas dunia? Baca dia tuan-tuan. Tak reti tak? Nah, engkau kita orang Melayu mana reti ya Allah. Nah, melainkan dia belajar, dia ada bahasa dan sebagainya, belajar. Nah, Nabi kata man qara'al Quran man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan satu kebaikan tadi seumpama 10 kebajikan. La aqul alif lam min harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nah, akan tetapi sebenarnya aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Cukuplah. Baca ya. Tuan-tuan pagi-pagi ikra'ul, apa ni kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut innal qur'anal kata. apa ni? Allahumma salli ala innal Qur'an al-fajr, innal Qur'an al-fajr kana mashhuda. Baca Quran waktu fajar, disaksikan oleh para malaikat. Makna Quran waktu pagi itu, tasbih, tahmid, tahlil, takdis itu dalam Al-Quran itu sudah ada. Jadi pagi-pagi kita sedekah dengan apa? Sedekah dengan Quran, sedekah dengan mal, dengan harta. Tadilah ustaz kata ambil singgit masuk dalam tabung. Isteri pula tengok suami banyak di masjidnya. Nah, jangan lupa tu ambil singgit. Nah, suami pun ambil singgit masuk dalam poket. Nah, masuk dalam poket siapa-siapa. Masuk dalam tabung. Allah berkatnya tuan-tuan. Nah, hidup kita berkat. Kita perlu buat kerja lain dah sedekah dah. Buat kerja lain sedekah dah. Ha? Ini Nabi sebut buat sedekah. Jadi kalau kita boleh baca Quran. Dan ada disebut dalam hadis yang lain. Ha? Kita bertasbih dengan ruah tasbih, tahlil, takdis cukup hanya dengan semayang sunat duha sahaja waktu pagi. Tak payah dah katalah kita tak tasbih tu, tak tasbih, tahlil, takdis dan sebagainya. Tapi masuk waktu duha kita solat duha berkah, melengkapi daripada zikir-zikir yang lain itu. Tapi kalau kita buat lagi salah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak, gitu. Nah. Sebab tu Nabi kata menjauhkan faqad zahzaha nafsahu aninar, anda maka dijauhkan dia telah menjauhkan diri dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ajirna minan nar, pagi-pagi sudah semayang. Nah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka, jauhkanlah aku daripada neraka. Itu pun tak cukup. Sudah semua subuh sampai sudah waktu duha, dak waktu duha semaya sunat duha, istri semaya di rumah, suami semaya di pejabat. Nah, insyaallah mudah-mudahan. Balik kepada kita. Keterangan dia berlaku adil yang dimaksudkan dalam hadis ini seperti waktu memberi putusan pada dua orang yang sedang berselisih adalah sebesar-besar pahala dalam erti kata sedekah, dalam erti sedekah ini. Ada yang sebut dalam hadis tadi. Berlaku adil macam hakim. Nah, macam hakim berlaku adil pada dua orang. Maka itu pun dinamakan sedekah. Itu pun namanya sedekah. Sebab tu kata Tuhan kita dia bawa dalil la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw ihsan bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam bisik-bisik mereka itu. Bisik-bisik ni kan benar-benar bisik ni tak molek. Kalau ada 3 orang bisik 2 orang memang tak molek lah.
Kalau dua orang bisik, tak ada orang lain, tak apa bisik. Tak mahu dua orang nak bisik apa, cakap dengan negara apa, tak apa. Ada dia yang tak boleh bisiknya tiga orang. Bisik dua orang ni tinggal seorang, tak boleh. Ada, tak boleh. Tak boleh. Kecuali orang yang muruh menyuruh bersedekah dan kebaikan atau yang mendamaikan antara para manusia. Tengok. Hak boleknya orang ni sedekah. Buat baik. Buat baik ni tuan-tuan, semua benda buat baik belakalah, tak ada benda tak baik, malaikat buat dosa dengan Allah. Nih, kita duduk rumah, buat baik dengan isteri, buat baik dengan anak, buat baik dengan cucu, dapat pahala. Seorang, kalau isteri seorang, kalau empat isteri, buat baik empat-empat semua, ada berani. Besar pahala, contoh, ni kakak-kakak jangan marah, contoh, aku pun takut juga jangan marah. Balik kalau isteri tahu jangan kita kerak, dia cakap. Jadi maknanya gitu. Nah, kecuali orang-orang yang bersedekah, kita buat baik, kita buat baik, buat baiklah dengan orang. Itu yang jadi isu, bukan jadi isu, jadi bualan. Kalau kita baik, orang apa, orang suka. Yang abam si mati lawak tu, kalau kita baik orang suka. Nah, maknanya betul hak dia buat tu, kalau kita baik orang suka. Tuan-tuan tengok masa dia mati, dia dekat rumah saya. Masjid Zakaria tu dekat dengan ofis saya dan dekat dengan rumah saya. Nah, jadi orang ramai tuan-tuan semayang, ustaz-ustaz pun ramai datang, ustaz-ustaz ramai datang. Dia tak tahulah, memang dia baik semualah, dia memang orang baik. Bila dia dekat dengan ustaz-ustaz ni, Allah bagi dia kelebihan. Allah bagi dia kelebihan. Satu, kadang-kadang kita ni jangan rasa, tak, jangan rasa aku je baik, jangan rasa aku, rasa sama di sisi Allah. Kita buat perintah Allah, orang lain tu kita doa biar dapat hidayah, gitu je. Nih, kita maki hamun celaka, menaikkan perangan itu betul. Ada penyanyi ni, pelakon ini pakai napuk sampai buah dada. Tak apa, baik tu, tak ada salah. Tak betul, zahirnya setakat tu tak baik dia. Ataupun orang lelaki pergi Mekah pakai tudung. Tak apalah, biarlah baik tu. Mana boleh langgar perintah Allah, yang langgar-langgar perintah Allah. Tapi kalau kita tengok zahir betul, ini betul ni orang baik betulnya. Tengok Allah bagi. Dan Allah nak suruh kita buka mata, tengok ini memang orang yang ikhlas dengan Allah. Kebaikan dia tu, kau jaga mok, kau gapa lagi lah. Ustaz tak nak sebutlah tu, tapi maknanya biar kita jadi baik. Baik pada pandangan Allah ialah orang yang menuruti perintah Allah. Nah, menuruti perintah Allah. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, kata Allah. Nah, bukan dikira kebaikan yang sebenarnya hanya kamu menghadap ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Ila akhir ayat lah, panjang ayat ni. Ada ambil setakat tu. Beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan Allah ini maknanya segala perintah Allah kita buat dan segala larangan Allah kita tinggal. Nah, itu dia. Macam mana nak tahu perintah Allah, nak tahu larangan Allah? Nah, ini kena ngaji lah. Kena ngaji. Wala talbisul haqqa bil batil. Bila mu tak mengaji, jangan mu campur adukkan yang hak dan yang batin. Orang tak mengaji yang hak dan batin, dia campur aduk, tak boleh. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dan yang batin, tak boleh. Bila kita mengaji, kita tahu, oh ini haram, ini halal. Nah, ini Tuhan suka, ini Tuhan lagi. Baru kita tahu. Nah, kita mengaji. Sebab tu orang mengaji ni darjat tinggi di sisi Allah. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan orang belajar ilmu ni menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, saya baca kitab itu tadi, disebutnya hadis itu, tapi saya tak hafal hadis itu. Berfikir seorang tentang agama sesaat lebih baik daripada ibadat 1000 tahun orang yang tanpa ilmu. Orang tanpa ilmu dia beribadat semua sembahyang di masjid dah. Di rumah dia nak zikir, nak sampaikan 500 ribu ni. Subhanallah, masuk maghrib dah. Okey, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau di masjid dia tak boleh buat gitu kan? Oh, dia nak Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lebih baik daripada kita hanya berfikir tentang agama sesaat daripada beribadat
setahun orang yang jahil dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, tu dia. Nah, lebih baik ngaji tuan-tuan, ngaji. Tapi niat ngaji jangan nak jadi ustaz. Kalau ustaz semua kan susah pula aku nak mengajar. Semua ustaz belaka. Okey. Dan barang siapa yang suka melakukan demikian itu untuk mencari keridaan Allah, maka padanya oleh Allah diberi pahala yang besar sekali. Kita mari masjid untuk apa? Kita mari masjid malam ni untuk apa? Nak mencari keridaan Allah, mencari pahala Allah, mencari kasih sayang Allah, maka Allah beri pahala. Tapi kalau tuan-tuan mari kerana ngaji saja-saja puas di rumah, ada malah saja-saja malam ni tak ada apa, malam jemaah. Ada nak pergi masjid. Ha ni. Ha nak pergi masjid. Tak ada ni apa-apa kan. Nak pergi relax-relax apa semua. Maka kita tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Saya pun kalau niat saya mari kan, tak tahulah saya jauh. Jauh tuan-tuan rasa macam jauh ya masjid, masjid proton. Saya mari nak cari pitih tuan-tuan tak apa. Saya dapat duit tapi saya tak ada pahala. Baik saya duduk. Sebab saya pun malam ni memang ada di kelas. Lepas ni pukul 10 saya kena balik rumah dah. Ada orang tunggu nak mengaji di rumah. Ada orang mengaji rumah. Untuk mengaji Quran adalah paling banyak orang. Budak-budak dah pergi mengaji Quran. Budak-budak tu pun umur 50-60 dah. Budak-budak. Kita mengajar tengah malam untuk budak-budak. Budak-budak yang tua-tua. Eh tuan-tuan, mungkin Allah nak mengaji. Marilah saya cakap mari mengaji. Yang penting nak mengaji ya kata. Tak tahu fikir nak bagi sumbangan saya ke apa yang penting bab Quran. Tuan-tuan marilah nak mengaji. Saya nak betul ramai orang salah sekarang baca Quran. Ha? Saya nak betul sikit sebab saya dalam bidang saya. Saya ni bidang Quran tuan-tuan. Lama dalam mengaji ya. 30 tahun lebih dah. Ha? Dalam bidang Al-Quran wal Qiraat di Mesir bidang saya. Tapi saya duk dengar orang baca Quran banyak yang salah. Sampai berdebat-debat salah. Kita cakap salah awak baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah kes ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah tuan-tuan. Arrahmanirrahim. Tu tak nak. Dengar di belakang. Tuan-tuan mesti baca Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Matikan, arik disukunkan. Kalau tak arik disukun, dia tak boleh. Dia tidak ada dengung. Sifat dengung ni mesti nun dan mim musyaddadah. Nun dan mim musyaddadah. Betul berdengung. Berdengung melebihi daripada tiga harakat. Melebihi. Maknanya innalladzi adam gitu. Tapi kalau rahim, kenapa dengung? Kenapa dengung? Sedangkan itu ma'arif disukun, datangkan kematian, sukunul mahdi, kematian yang tepat betul dah. Kalau mati tu pergi hidup balik, maknanya mak rempit itu. Itu mak rempit nama. Batu tuan-tuan sekarang ni banyak orang mengajar Quran, kadang-kadang boleh mengajar tapi duk mengajar tak teguh bab dengung bab akhir tu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jangan. Ini salah mungkar di dalam Al-Quran. Saya nak betul Fatihah aja, saya nak betul Fatihah. Tak lain tak dan. Kalau tuan-tuan nak suruh betul lain bayar sikitlah. Sekali ngaji 200. Jadi bahan ustaz 200. Tak ada ngaji lah. Tak ada. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni kita kena perhati molek-molek. Sebab bila kita tak betul baca Fatihah sembahyang kita, Tuhan tak terima. Pertama amalan yang diterima oleh Allah ialah solat. Yang dikira oleh Allah solat. Lepas tu solat yang pertama ditengok oleh Allah ialah Fatihah. Kalau Fatihah kita tak betul, tak boleh. Allah tak terima sembahyang kita. Tungit, tak ada pedang langsung, tak ada nilai di sisi Tuhan. Farji'na na'mal salihan inna mungkin, kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal salih.
masalah lagi apa? Dunia tak ada, dah masuk peluang aku bagi ke dunia kepada kamu untuk kamu belajar agama, kamu tuntut ilmu, kamu cari guru, baca Fatihah, ambil ustaz seorang, letak depan ustaz, dengar Fatihah saya, betul kau tidak? Tak buat benda tu. Nah, tak buat. Allah tuan-tuan, baca salah semua, salah, ha, salah. Okey, itu saya selingan dengan Quran sikit. Waktu perkataan yang baik itu seperti memberi nasihat. Ha, baik ni. Saya ni beri nasihat kepada tuan-tuan. Sebab tu saya masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kita nak kan? Sebab tu ulama-ulama pesan kita kena doa dengan Allah supaya Tuhan masukkan kita ke syurga tanpa hisab. Ah, saya tak nak, saya nak hisap. Tuhan hisap pun nyanyum, jangan main-main. Kita kalau boleh masuk jumpa depan Tuhan di akhirat nanti, tengok-tengok Rosali. Rosali masuk surga terus. Aku lapak terus surga, jangan main-main. Tak pandang belakang dah. Sebab apa? Sebab Tuhan tak kira dah dosa-dosa kita yang kita lakukan. Nah, kalau kira dosa kita umur tuan-tuan 13 tahun lepas pada tuan-tuan, lepas tuan-tuan apa ni baligh dulu mula-mula satu malam tu tuan-tuan baligh. Esok katalah malam tu, esok subuh tu dia tanya dah. Gak kita malam esok tu tak sembahyang lagi. Noh, lusa tulak tulis nak habis tahun. Habis 13, 14, 15. Sembahyang aku tak tahu ke mana lagi. Noh, mandi sungai pun telanjang. Orang lain lah aku dah. Noh, manung-manung Tuhan kira dah. Bila start semaya ni? Bila dah rasa macam lepas nikah, rasa macam ada tanggungjawab je. Pergilah pergi masjid. Boleh tahan. Kalau mana umur 40 baru pergi masjid. Dah, 40 baru kena surah balas sah, 40 baru kena ustaz, baru kena tok imam, tok bila, tok siap, tok mudin. Tok mudin pun dia kena situ jam itu. Dah. Habis gitu banyaknya. Lepas tu tak apalah, lain-lain tu taubatlah dengan Allah SWT. Nah, banyak benda. Sebab tu kita ni minta doa, jangan berhenti daripada minta doa, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Nah, kena ingat tu. Jadi perkataan yang baik itu seperti memberi nasihat, menunjukkan orang yang tersesat jalan dan lain-lain. Rupanya orang sesat jalan pun kita royak gini. Okey, tak apa-apa. Siapa menunjuk orang benda tu? Cuma jangan kita khianat, ada orang buta tengah jalan, tanya pakcik nak pergi mana? Pakcik nak pergi sana ni. Kita pun, okey mari saya bawa. Kita pun kona pergi tempat lain. Dia panggil dosa besar. Itu dosa besar, tipu orang buta. Eh? Tipu orang buta. Tapi tak ada lagi lah. Tapi mana tahu dia, mana tahu. Oh, sebab Nabi sebut tu mungkin ada. Mungkin ada, tapi kita tak sanggup dan nak khianat ke orang begitu. Ini. Dosa besar. Jadi makna kita sampai tunjuk, hatta tunjuk jalan ke orang pun kita dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan. Sekarang saya dah tengok ni, orang motor-motor, orang naik motor, tolok, kita ingat ke kawan dia. Rupanya tak, tidak kawan dia. Supaya tolok motor rusuk ni. Oh, besar pahala dia. Kena ke ayah saya sekali. Ayah saya, motor mati tengah jalan. Di ala ke mana, ala ke keramat mana, begitulah. Lepas tu marilah budak muda, tolong pakcik nak pergi mana, pakcik nak motor, pakcik tengah malam dah. Allah, tak apalah saya tolong pakcik sampai rumah. Sampai sekarang budak tu baik dengan ayah saya. Orang tu, bila budak-budak baik dengan dia, dia bukan main, ya, pukul dia. Duk cerita baik. Jelas pula kita duk baik dia tu tak teringat. Ni. Duk cerita budak tu, dekil ke aku pun. Padahal tak ada apa pun. Tapi ayah suka, baik Allah, baiklah. Sekali tu tolak. Tapi dia sebut kebaikan dia. Sampai budak tu friend dengan saya dalam FB. Oh, baik tak baiknya orang tua ni. Nah, kita maknanya dapat pahala free di sisi Allah SWT. Menghindarkan bahaya dari jalan. Misalnya bahaya itu ialah batu, pecahan kaca, paku dan lain-lain agar tidak mengenai kaki orang yang melalui. Dok sekarang tadi ustaz balik daripada atas anak sekolah. Ni, patu tengok-tengok lepas tu ada skru jatuh. Tai kena tayar kereta. Lepas tu sebab ada bungkuk belakang. Jadi belakang tu kereta ustaz tak berhentilah. Ya okay, ustaz kira orang lain dah dapat pandang.
Allah tengok aku, biarlah aku tak ada nabi, biar orang lain lah tu nabi. Sebab kereta ustaz pernah sekali kena skru. Cokin begitu skru. Beduk-beduk-beduk-beduk. Allah kata. Nah, kita pun rasa tayar kena skru. Jadi maknanya kalau orang lain buat benda tu, dia buat dapat pahala free. Itu pun pahala. Apatah lagi kalau kita duduk mengaji macam ni, kita semuanya jemaah, kita mari masjid. Kita bersedekah harta kita. Besar pahala di sisi Tuhan. Lepas tu Nabi beri jaminan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umat aku ni masuk syurga belaka. Ha dah. Orang ngaji dia kena faham gitulah. Maknanya umat Nabi Muhammad ni semua masuk syurga belaka. Malaikat orang yang tidak mau. Aba tak mau. Ni ustaz selalu sebut dah pada tuan-tuan. Dah, ustaz selalu sebut dah. Aba orang tak mau. Tapi bila ingat aba ni, ingat ayat Allah sebut wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba. Ha, ni. Aba wastakbar. Aba tu tak apa lagi, sombong tu. Jadi kafir, wa kana minal kafirin. Perintah Allah. Eh, semayang lah. Ah, aku tak apa tak semayang, tak wajib atas aku lagi. Aku muda lagi gini, nanti tua-tua esok aku semayang. Sombongnya kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Azan kau. Sikit lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit lagi. Tuan-tuan ada bahasa Arab dan ada tahlil ya. Ha. Saya pun lepas ni ada kelas. Nak berhabis sikit lagi. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Hadis ni, hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Abu Hurairah, menyebut kepada kita bahawa Abu Hurairah menyebut kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana siapa yang pergi ke masjid pagi dan petang, pagi dan petang, maka Allah menyediakan untuknya sebuah jaminan, jaminan nuzul, nuzulan. Kullama, nuzulan kullama, nuzul, sediakan nuzul dalam syurga setiap ia pergi pagi dan petang hari itu. Apa dia nuzul tu? Satu jaminan yang berupa makanan atau rezeki dan apa sahaja yang dapat disediakan untuk tetamu. Maknanya Allah sediakan kita rezeki, Allah sediakan kita barakah, rahmat dan sebagainya. Ada, sebab dia menjadi tetamu Allah SWT bila kita pergi ke masjid semayang. Sebab tu kita jangan tinggal, melainkan kita tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berjalan dah, ataupun tak ada orang bawa mari. Selagi mana kita boleh gerak ke masjid, kita gerak ke masjid semayang ke masjid. Orang kata biar mati tengah jalan pun tak apa. Bapa mamak mati weh, nak mari masjid lah tu, tak tahulah kuanu ni. Mati di tangga masjid. Allah, tangga masjid lebih baik daripada tangga masjid, daripada tangga hotel, disco, karaoke. Tangga-tangga tempat maksiat apa barang. Mati. Sebab kita mati, esok Tuhan tanya. Walaupun macam, wala macam mana pun, kematian ini hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ndak, fa iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan walau ya stakdimun. Kita tak boleh nak minta cepat, tak boleh nak minta lambat. Tuhan, awaklah aku sekejap. Dah, aku ni tak buat gini-gini lagi. Tuhan, cepatlah aku ni. Puah dah duduk atas dunia ni. Sakit hati, payah lah, sekabulah. Baik aku mati cepat. Tak boleh. Mati kita itu ialah ketetapan Allah SWT. Cuma takdir yang ditulis dalam Lauh Mahfuz, kita tak tahu kita ni mati kat mana. Yang kita doanya minta husnul khatimah. Ada, walaupun apa dia, jangan kita minta sul khatimah. Tak, tu je kita minta. Husnul khatimah ni mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Itu je. La ilaha illallah. Okey. Nah, tapi janganlah mati dalam tempat maksiat kita
Maksiat ni fitnah lah, fitnah. Sebab tu saya tuan-tuan, saya pesan isteri, kalau saya mati esok, saya pesan. Saya mati esok, biar awak isteri saya dan anak-anak menantulah mandikan saya. Saya takut saat itu Allah dedahkan aib saya. Sebab kita ni mati tuan-tuan, Allah takut Allah dedahkan aib masa mati. Masa duduk atas dunia ni, Allah tutup aib kita. Tapi masa kita mati, aib. Sebab tu orang yang tukar mandi mayat ni, dia kena amanah, ikhlas. Kalau dia tak ikhlas tuan-tuan, dia mandi, dia rapuh habis, dia pegang semua tuan-tuan. Dan dia buka belakang, dia tengok belakang, belakang kita, depan kita. Kita ni biasa belakang kita, depan kita, tak ada orang tengok, isteri kita je tengok. Mula kata, jangan mutak mandi. Okey, dia kata. Nah, biasalah. Nah, saya kata jangan. Nah, kalau orang tu nak mandi cakap, saya tak apa, saya ada anak, saya ada menantu, orang ngaji agama, tak apa kata. Biar anak-anak saya yang gosok, itu biar gila. Nak timbul gapo, nak apa gapo, biar anak-anak tengok. Ya, bapa aku gini, ayah aku gini, cukup. Nah, tak payah. Nanti kalau anak tu pergi cerita, oh saya gini, tak betul. Kenapa kaya, anak ni apa nak cerita. Anak tak cerita. Tapi kalau orang lain, hak baik tu tak, kalau tak baik. Masalah ni kita rasa okey gitu kata. Kita tak ada fitimu, tak ada apa. Tapi Allah nak buka tuan-tuan Allah. Waktu yang kita minta dengan Tuhan, Rabbil fili warhamni wajburni, wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wajburni, tutuplah aib aku Tuhan, tutup. Kita ni tak ada aib tuan-tuan, sebab rasa tak ada aib, sebab Tuhan tak buka ya. Kalau buka ya Allah, dah melalui lidah isteri yang tidak salah. Suami saya tidur tak pakai seluar dalam, tungging semua. Habis kita pula pergi kedai kopi cerita, bini aku tidur keke kaki dinding sebelah berjatuh kati. Allah ya Allah, tuan-tuan tolonglah, janganlah dia tu aib gitu aku. Kalau aib lebih-lebih lagi, nah ma'azubillah min zalik. Kita kena jaga molek dah, jaga molek. Okey. Jadi, orang pergi masjid pagi petai ni sebagai tetamu Allah. Mana setiap waktu kita pergi semayang. Paling kita kena jaga subuh, semayang ialah subuh dan isyak. Paling kita kena jaga semayang. Di masjid semayang Jumaat ni, subuh dan isyak kena jaga. Ini kena jaga. Sebab dia di antara tanda-tanda yang bagi mengelak orang-orang munafik. Tapi kalau orang munafik mari juga, itu munafik lah. Biarlah. Ada orang munafik mari subuh, mari isyak, Zuhur dia mari lagi, apa semayang Jumaat. Tapi sebenarnya mereka itu munafik. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Paling bawah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik. Hanya Allah saja yang boleh baca hati dia. Innallaha ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Hanya Allah yang mengetahui apa yang dia bisikkan di dalam hati dia. Sebab tu ada satu cerita, dia rasa mengajar itu tak berkat. Dia kata, siapa yang dalam ni yang bergaduh dengan mak saudara dia, sila keluar daripada ni. Sebab pengajian aku malam ni tidak ada keberkatan. Maka duduk lama dia sebut gitu, adalah seorang pemuda tu keluar. Bukan. Dia kata, ada sesiapa yang buat dosa dan maksiat kepada Allah, sila keluar daripada majlis aku. Maka lama budak-budak tu keluar. Sebab majlis aku ni tiada keberkatan, gitulah lebih kurang. Majlis amin. Dia pergi jumpa mak saudara dia, minta maaf. Dia ada salah dengan mak saudara dia. Mak saudara sebelah ibu dia. Tak? Sebab mak saudara sebelah ibu ni, dia serupa ibu. Jadi dia pun keluar pergi minta maaf, bawa mari. Ngaji balik dalam majlis, baru ada keberkatan. Dalam majlis ilmu pun, tidak boleh ada orang yang melakukan perbuatan yang terkutuk di sisi Allah SWT. Sebab tidak ada keberkatan dalam majlis itu. Bukan mengharapkan guru saja yang berkat. Tetapi anak murid yang bersifat munafik pun kena. Sebab itu kena taubat dengan Tuhan belaka. Taubat itu adalah lebih baik daripada segala-gala amalan. Okey dah? Setakat itu dulu kita ngaji malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan saya lah, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
yang menjadi sebab juga untuk Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, sama ada dosa kita yang besar, dosa kita yang kecil, itu asbabnya insyaAllah dengan sebab kita mengaji lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, tidak aku mengharapkan kamu melakukan ibadah melainkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya poin kita. Tuan-tuan semaya banyak hitai dai-dai pun, kalau tak ikhlas dengan Allah, Allah tak terima. Allah tak terima. Tapi kalau kita semaya dua rakaat, satu rakaat pun kita semaya, dua rakaat pun kita semaya, tiga rakaat lagi kita semaya, satu rakaat witir tak tinggal dan sebagainya, asbab lillahi ta'ala, maka itu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu syurga kita untuk kita apa ni, buka pintu untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita buat amalan yang ikhlas kepada Allah. Okay, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.